Lagi perkembangan mengenai operasi SAR berkaitan pencarian penumpang helikopter yang hilang di Sarawak. Kita berlintas langsung bersama dengan wartawan Hanum Hamdan di Lingga Sri Aman, Sarawak. Assalamualaikum Hanum. Waalaikumsalam Tuan. Hello Hanum. Hello. Okey, boleh kongsikan apakah perkembangan yang terkini operasi pencarian setakat ini? Okey Taufik. Buat masa ini mayat yang dibawa naik sebentar tadi sudah pun diterbangkan ke Hospital Umum Sarawak di Kuching dengan pesawat Nuri, dan operasi pagi dan operasi pencarian pagi tadi turut menemukan sebuah kerusi penumpang helikopter Malang berkenaan. Sekarang operasi SAR sedang berjalan seperti biasa, dan ketika ini juga sedang berlangsung sidang media daripada Timbalan Pusterujaya Polis Sarawak mengenai operasi SAR hari ini. Dan itu saja yang saya dapat bawakan setakat ini. Ya, jadi terima kasih Hanum. Mungkin itu sedikit perkembangan daripada sana, dan kami di sini sentiasa mendoakan agar semua perkara di sana dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.